Halo semuanya, halo, 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 halo. Ya, berjumpa lagi bersama saya, Farhan Alfarazi dari di channel Kiwox TV. Jadi kali ini kita akan buat video. Video apa? Jangan kau banyak tanya, tonton aja terus. Tonton sampai habis, jangan lupa. Tonton sampai habis, jangan kau skip-skipkan video ini ya. Karena video ini mungkin bagi kamu bermanfaat ya. Jadi mau tahu video apa? Kali ini saya akan buat video klarifikasikan fans official. Pasti semuanya pada ingin tahu kan, kenapa fans official tiba-tiba menghilang bang? Kenapa bang? Coba cari tahu bang, kenapa fans official kan tiba-tiba menghilang kan? Kemarin kita sudah buat juga video reaction fans official, dan ternyata sekarang kok tiba-tiba fans official menghilang. Jadi kan pada penasaran kemana semua. Jadi kali ini saya akan mencoba mengklarifikasikan fans official kemana dia sekarang ya. Semalam saya sudah menghubungi pemilik akun fans official. Namanya itu, nama akunnya Galih. Apa Galih? Lupa aku kan. Nama pemilik akunnya Galih Nurdin Saputra ya. Dia berasal dari Lampung. Beda jauh dengan saya. Saya dari Riau. Salam dari Riau. Dia berada di Lampung. Jadi semalam saya sudah berkomunikasi dengan dia melalui chat pribadi. Saya mendapat informasi, cuman tidak banyak lah mendapat informasi, cuman hanya sedikit saya gali-gali informasi. Saya bertanya sama dia bahwa kenapa bang channel fans official kok tiba-tiba menghilang. Saya chat pribadi melalui messenger ya. Siapa saya bilang kan, bang kenapa bang kok akun fan official kok tiba-tiba menghilang bang. Itu dia bilang kan, katanya gini kan, sebentar nih saya chat juga, saya tunjukkan buktinya kan. Saya komunikasi sama dia biar nggak dibilang kan nggak bohong nih. Saya kan semalam sudah minta juga bang, biar chat pribadi gitu atau melalui WA atau nomor ponsel ya kan, biar lebih enak gitu berkomunikasi kan. Dia bilang buat apa di sini aja, mungkin dia lagi atau lagi bad mood, entah karena setiap hari mungkin diserang netizen mungkin ya, mungkin saya tidak tahu juga kan. Dia ada juga semalam bilang kalau dia lagi bad mood sih. Tunggu sebentar kita cari. Ah ini dia bilang kan, males bro, mood gua lagi hilang hari ini. Mungkin semalam pun, mungkin saya pun bilang pun semalam kan. Mungkin kedepannya mudah-mudahan cepat hilang bad moodnya. Bisa kita mengklarifikasikan secara langsung atau kita ajak kontak bersama gitu. Jadi saya lanjutkan aja yang tadi ya, apa yang pembahasan saya tadi kan. Bang, kenapa akun YouTube-nya bang? Saya bilang semalam kan, kok tiba-tiba nggak ada lagi akunnya. Setelah itu dia bilang kayak gini kan, dihentikan sementara sama YouTube. Oh, jadi saya bertanya juga sih, jadi bang, kelanjutannya gimana tuh? Ya kan? Baru dibilang kan dia, oh lagi banding kan, paham ada yang pasti paham lah kan, apa maksud makna lagi banding? Dia bilang nunggu 2 harian, mungkin kan tergantung dari pihak YouTube disetujui. Disetujuinya berapa hari ya kan. Dan kemudian kalau nggak disetujui, bandingnya nunggu 90 hari baru dipulihkan ya kan. Oh, jadi mungkin akibat, mungkin gara-gara dibanding tuh oleh ada pihak mungkin yang melaporkan ke pihak YouTube, mungkin macam ketidaksenangan bahwa kontennya macam gitu. Mungkin bisa jadi, saya tidak bisa juga mengiyakan ya kan, karena kan saya tidak terlalu gitulah pokoknya. Jadi itu mungkin akibat dilapor-laporkan, di report-report mungkin terjadi itulah akunnya dibanding ya kan. Jadi tunggu saya cari lagi ha. Nih ada bukti juga, saya tidak mungkin mengklarifikasikan sesuatu hal tanpa bukti ya. Itu betul kan, itu udah pasti betul ya, udah pasti betul ya kan. Makanya saya mau coba mengklarifikasikan, saya udah minta bukti sama pemilik akun fan official. Nih buktinya bahwa dikirim pesan oleh pihak YouTube ya kan. Nih ada pesan email berisikan, halo kami telah menerima pengajuan banding atas penangguhan
akun Anda dan akan menghubungi Anda lagi secepatnya. Hormat kami dari tim YouTube. Ah, ini buktinya ya, ini bukti. Saya coba di depan kamera, ini bukti. Ini dikirim oleh dari pemilik akun fan official itu bernama Galih Nurdin Saputra. Ya, saya pun udah juga. Oh, saya pun mengucapkan kami doakan mudah-mudahan dipercepat diselesaikan sama pihak YouTube. Dan saya bertanya juga semalam kan, Bang asli orang mana? Orang Lampung. Dia kan bilang tadi dia orang Lampung, saya orang Riau. Itu lumayan jauh sih, dari Riau ke Lampung bukan dekat, ya kan? Mungkin itulah segitu. Oke, jadi mungkin sampai di situ aja lah klarifikasi kita, ya kan? Mungkin saya tidak bisa juga menjelaskan banyak-banyak karena saya tidak dapat berkomunikasi lebih panjang gitu kepada dia. Mungkin pas lagi jam saya berkomunikasi dengan dia, dia mungkin lagi bad mood atau apa gitu, mungkin lagi hatinya mungkin lagi nggak enak karena setiap hari kan saya scroll, saya searching akun, saya bisa menemukan akunnya cuman ketemu akun di Facebook, cuman akun lain pun saya nggak dapat, masih belum dapat. Mungkin di situ saya perhatikan dari dia ngepost foto di komentar-komentar itu semuanya para rata-rata menghujat dia semua, makanya mungkin dia lagi bad mood. Pas pula saya berkomunikasinya malam tadi kan, jadi mungkin semua segitu saya dapat berkomunikasi. Mungkin kalau tidak ada halangan, nanti saya coba hubungin dia lagi, meminta klarifikasi secara langsung. Kalau mudah-mudahan lah kita bisa dapat klarifikasi secara langsung bersama dia langsung, ya kan? Jadi biar gampang gitu. Kenapa kok bisa begitu menghilang? Dan saya ingin bertanya, kenapa dia membuat konten seperti itu? Ya selalu, udah paham lah kan? Yang bagi sering menonton konten dia, mungkin agak udah paham juga sih kenapa dia buat konten macam itu. Makanya kita besok mencoba berdialog langsung sama dia, sambil mengklarifikasikan bersama-sama ya. Oke, jadi sekian dari saya, minta maaf kalau ada salah kata. Saya Kiri, bye bye. Salam Kiwox TV.